Mama aku kayak masih muda banget ya. Loh, ini siapa? Oh ini mamanya guys, anjay. Buset. Mau papa baru gak? Jadi ini adalah tirai dari Bardi yang editor minta, katanya biar lebih ada privasi, lebih ada... Hey. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tuk Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk aktifin tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk ngefollow semua sosial media gua, ada TikTok, Instagram, dan juga Facebook, ada di link deskripsi ya. Dan biasa sebelum video dimulai, gua minta uang parkirnya, cukup video di like aja ya. Udah di like langsung aja kita ke video pertama gebor ya. Let's go, gak usah bacot dan basa-basi. Let's go men. Kamu teh gak boleh main slot mulu. Slot oh judi. Masa aku dijajanin pakai duit haram. Oh, oke. Okay. Slot itu kayak judi guys, tapi dia itu mainnya di internet gitu ya. Lo tau kan kayak poker-poker gitu, tapi pakai uang real. Itu judi namanya teman-teman. Oh my god, bor. Yaudah sini aku jajanin pakai duit rakyat. Sobakso. Sobakso. Eits men, gak ikut-ikutan. Salpok sama orang yang bawa sendal cuma satu. Iya. Oke. Kenapa sendalnya shallow kuning semua, bor? Yang merah di ujung, ini kuning semua nih. Oke. Okay. Wah ini ada yang warna-warni guys. Wah ini kena mental sendiri nih. Ya ini mayoritas. Anjay. Tapi mending begini ya kan, ketimbang ada yang bawa headgear ya kan, ke masjid bawa headgear, pulang-pulang pakai shallow gitu ya, ditukar. Memang bangke sih itu. Mama aku kayak masih muda banget ya. Ini siapa? Oh ini mamanya guys, anjay. Buset. Mau papa baru gak? Kok gue lebih sore ngeliat mamanya ketimbang anaknya ya. Mantap gitu ya. Mantap mantap. Kenapa mama-mama yang joget guys? Kenapa mama-mama malah jedak-jeduk, anjay. Wah. Walah. Udah tutup. I'm addicted to. Gue lagi sama cewek gue ya guys. Cewek gue cantik banget kan guys. Ceweknya kena mental anjing. Dah, semua kena mental tuh cewek guys. Ya ampun. Ini apa? Anjing ngebuk banget. Ngecim anjing. Ngebuk anjing. Chris Lam. Anak TikTok biasanya ngomongnya definisi Islam, Chris Lam, apa definisi Chris Lam sesungguhnya gitu ya. Ngebuk otak gua guys, sumpah. Ayo ngapain tuh? Ini ngapain manjat nih dari atas? Eits men, ngapain berdua? Sejoli. Orang yang berbeda jenis ya, ada di kamar mandi ngapain? Tidak mungkin ibadah kan? Kena ciduk sama warga gitu ya. Makanya kalau lu nafsuan bermodal bangke. Oh yo berapa sih anjir, cuma 80 ribu doang bangke gitu loh. Udah gak modal nafsuan pula. Aduh buat malu kaum lelaki. Jadi ini adalah tirai dari Bardi yang editor minta, katanya biar lebih ada privasi, lebih ada... Hey. Oh GTA San Andreas. Wah kok David boleh aja lumayan nih jokesnya ya. Mantap mantap. Kok David memang jokesnya tingkat tinggi ya. Sangat-sangat mantap. Ini kenapa Mbak Alfamart? Wah ini cakep pecok. Mbak Sutra satu mbak. Durex Durex. Ya ampun. Sumpah gue ini corona cepet hilang kayak anjim ya. Gue tuh pengen liat kasir-kasir cantik ya, tapi tertutup sama masker. Bangsat corona gak ada otak anjim. Penyakit tolol. Okay. Sayang kerja ya yang rajin. Ntar aku juga rajin juga ngangkang. Hei. Ini sih motivasi kerja yang paling baik ya kan. Ya ampun. Gak bawa uang ke rumah gak ngangkang aku anjay. Gak ada uang tak jatah gitu ya. Ampun ya ampun. Kupaksa buka lah ya kan. Kan udah halal kan. Kok kira bayar uang pernikahan ya, uang gedung, uang pesta itu gak mahal. Gak ada. Buka ya. Buka. Cepat buka. Guys, ada yang tahu gak cara bukain iPhone yang dinonaktifkan? iPhone dinonaktifkan.
iPhone dinonaktifkan, coba lagi dalam 19 coba lagi dalam 19 tahun anjing, 3 minggu 2 hari 7 jam 4 menit. Bangke, hampir 20 tahun deh tuh, lempar aja lah anjing, lem biru ya. Anjing 19 tahun, bos. Sekarang gua umur 23 mau ke 24. Berarti ntar umur 44 nih iPhone baru kebuka lagi. Emang tolol, tolol ya ampun. Ini apa nih? Ini Jessica Jane gak sih? Iya kan? Terus kenapa nih? Kayaknya dia lagi buat konten live hack deh. Tapi sengaja kayak pakai musik-musik kayak gitu biar traveling. Ini NNN DDD lagi, ya ampun. Ini Not Nuts Challenge ini kalau gak salah nih. Ya ampun. Tapi biasa-biasa aja, tidak ada yang memancing sih. Cobain baju ibu, cobain baju ayah. Ini baju kenapa backgroundnya di kuburan ya? Ya ampun, udah sesat pula anjim. Pakai kain kafan dong dipocongin, guys. Bangke, bangke. Emang TikTok sesat, sesat. Ini kenapa nih, Superman? Terus? Singkat padat lucu anjim. Langsung keselek. No random video from your gallery. Oh, ini makan India sih ini. Udah enggak heran lagi sih gua. Gue malah heran kalau ada makanan India itu higienis dan bersih, baru gue heran ya. Dari tangan penjualnya langsung dimakan ya. Mantap, 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 mantap. Memang terbaik sih, terbaik, terbaik, baik, terbaik. Kenapa doiku gak suka sushi? Makan sushi terus. Ini nemanin makan sushi berasa nemanin berak gitu ya. Ngapain sampai nutup hidung anjing? Gue sih dibilang makan sushi gak suka-suka banget ya. Tapi gak sampai semenjijikan nutup gini coy. Lebay anjir. Ini apa yang jatuh nih? Anjing ya? Itu anjing atau babi? Babi atau anjing sih guys? Burik. Burik gambarnya kayak FF. Oh sapi, sapi. Oh dibantu turun. Terus. Terus. Ya ampun. Telat bos. Ya telat. Lu turun sapinya aja keangkat ya. Telat bos, telat. Itu siapa lagi nih? Oke dia mau naik. Gak bisa. Ya ampun nyusahin anjim, anjim. Niat bantu malah nyusahin. Ya ampun bor, bor. Ternyata ada dua kebo langsung masuk ke parit ya. Kelamaan anjing gua. Nyusahin, nyusahin. Niat bantu malah nyusahin. Terlalu pede sampai tidak tahu kapasitas diri ya. Es krim. Terus. Oke, tai. Kok kayak tai gitu ya. Gue udah hilang selera duluan sih makannya guys. Sumpah. Kebun cabai, karcis masuk 5.000. Makan sepuasnya, tidak boleh dibawa pulang. Ini lu suruh ngapain mukbang cabai anjim. Makan sepuasnya. Kalau boleh dibawa pulang sih enak ya. Harga cabai juga mahal ya kan. Makan cabai sepuasnya udah gila lu. Oh bisa sih tambo ikun udah suruh makan guys. Ini kenapa jalannya lagi buat parit ya guys ya? Kayaknya ini patah deh. Itu triplek doang tuh patah. Apa sih anjing lah, gak jelas cok. Bro, oit, lagi apa ya lu? Biasalah melakukan kegiatan yang remaja lakukan pada umumnya. Widi, keren banget bahasa lu. Harus. By the way, kegiatan apa emang? Menyesali pilihan hidup. Biasanya kalau remaja-remaja umur segini sih penyesalannya salah pilih jurusan sih. Ya gitulah ya. Tapi mending salah pilih jurusan daripada salah pilih istri atau suami. Anjay, ya kan? Ya salah pilih jurusan ya tinggal keluar gitu ya kan. Ya nggak tinggal keluar juga sih, lumayan banyak juga beban pikiran. Tapi daripada salah pilih pasangan kayak lebih pusing deh. Ini apa nih? Adapter rokok 2-in-1. Ini apa anjim? Gulanya buat apa?
mempercepat kematian 2 kali lipat gitu loh. Ya ampun, ya ampun. Ada lagi yang beli aja 51 terjual. Hey, buat apa, Bor? Anjim, ada rokok adapter, Bor. Udah gila, udah gila. Oke, guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semuanya terhibur semuanya. See you next video semuanya. Bye bye. Love you all.